の芸術サッカーを見せてやる。ここは華麗に決めてみせよう。Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Suntek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas Pierre DF versi 2. Ya, Pierre Club Bordeaux, teman-teman. Ya, klubnya. Oke. 3 posisi ya. FWA MDM. Cuman kali ini minus DF. Defender ya. Kalau dilihat secara status hampir mirip teman-teman, modelnya kayak yang sebelumnya, apa namanya, balance ya, attack, defense, physical. Jadi ini bisa dibikin attack, bisa dibikin defense, terserah maunya yang mana, ya kan. Hybrid juga bisa, setengah-setengah. Nah, kalau posisi FW sama AM udah pasti LB-nya tuh attack sama physicalnya ya. Kalau DM ya defense gitu. Ya, cuman kayaknya cuma Pierre doang yang 3 posisi ya, teman-teman ya. Maksudnya di DF ya. Oke. Kalau kita lihat yang paling gede shoot 8063. Peace power-nya 6500. Tackle-nya lumayan ya, 6700, intercept-nya sama block 6600. Ya, kelihatannya ini cocoknya kalau pribadi gue sih ya, teman-teman ya. Ini cocok di FW sama AM ya. FW sama AM secara shoot-nya gede. Ya, lumayan lah ya, lumayan gede. Terus kita lihat skill-nya. Team skill-nya super solid. Solid club. Terus pasifnya full body stand. Berapa persen? 25%. Wah, lumayan ya, 25%. 25%. Ini shoot baru. Harmonious slider shoot. Ya, harmonious slider shoot. Doesn't lose momentum kalau shoot dari jauh ya, jarak lurus sama tight angle ya, dari sudut. Jadi ini mirip kayak shoot Xiao Jun Guang. Ya, shootnya Xiao Jun Guang. Ya, wajar kenapa momentumnya 450 nggak gede, karena udah dapet 2 doesn't lose momentum ya. Padahal gue berharapnya Pierre-nya dapet skill shoot yang momentum gede ya, teman-teman ya, karena Pierre yang shoot momentumnya gede itu cuma ada Field of Dream kalau nggak salah ya, 490, dan itu pun harus sama Napoleon kalau nggak salah. Terus artistic dribble S ya, ini perdana nih, sama artistic intercept. Rank A juga kayaknya perdana nih ya, atau udah ada ya, gue juga lupa ya. Mungkin kalau lebih bagus lagi dicolok skill S, itu pun dari Pierre Dupe ya, yang limited, yang warna hijau. Oke, kita langsung gacha aja teman-teman ya, karena ini apa ya, gue berharapnya sebenarnya sih Schneider ya awalnya. Schneider, Clifford, tapi kayaknya nggak mungkin karena masih tergolong baru ya. Ini dibanding yang lain yang paling baru ini kalau nggak salah si Muller ya. Aduh, ini ranjau gue 3 biji lagi nih. Muller, Cainchon, sama Tsubasa. Oke, kita mulai dulu dari coin transfer. Ya, ini nggak banyak-banyak teman-teman, cuman secukupnya. Ya, karena ranjaunya 3. Kalau apa namanya tadi ada Schneider ya, mungkin bisa berubah pikiran. Ini Schneider-nya nggak nongol. Masalahnya 3-3 aja ini gue bingung juga. Kalau dapat dupe pun apa yang mau dicolok ya? Ininya ya, skillnya ya. Muller udah punya yang momentum 5-10. Misaki-kun. Asu. Ini tiket apa ya? Kok rainbow ya? Oh, SR plus ya? SR plus.
Ya, Gojek. Belum punya nih Gojek yang ini gua. Lopez. Wow. Oke, rainbow-nya Gojek ya. Waduh, penuh. Ntar ya, kita jual dulu. Ini kok banyak banget ya ngomong-ngomong. Gua aja nggak tahu nih, gua udah lama nggak ngurusin gini ya nih. Atau penuh. Ntar ya, gua cek dulu ya. Kok bisa penuh nih ngomong-ngomong. Oh, patesan nih. Ini mengganggu aja nih. Oke. Baru kita lanjut. Gua enggak gacha European Transfer Limited karena jelek. Ya, teman-teman ya, kecuali teman-teman yang belum punya yang mau main Europe itu boleh gacha lah ya. Cuman kalau gua udah punya Margus sama Goza. Mungkin Margus ya penting enggak penting ya buat dribble-nya. Jermanek dribble. Goza udah banyak. Leondick-nya warna biru. Gua maunya Leondick-nya warna hijau. Kalau warna hijau oke lah, ya kan? Cuman kemarin baru dikeluarin jadi enggak keluar lagi deh. Pierre-nya juga enggak ada, ya kan? Kalau ada Pierre masih pikir-pikir lah ya mungkin ya. Oke, kita quit dulu, kita reset, kita baru mulai lagi. Oke. Kita mulai dari Godbasa. Godbasa baik ya, sikat. Multiple pertama. Ini musuh gua nih, Misaki Juniorit nih. Aduh, kenapa kamu yang nongol? Aduh, kita keteng dulu teman-teman. Ya, kita keteng dulu. Keteng 10 kali. Siapa tahu ketengan dapet. 1. Dua. Chance. Aduh, tiga. Pierre please. Pierre. Ya, burungnya satu. Tuh kan, Misaki Junior terus sih. Ngapain sih Misaki Junior nih keluar mulu. Natureza kek. Udah 4 kali ya. Ini yang kelima. Ah kan. Nih gue mengusulkan ke klub, tolong Misaki Junior Youth diganti. Karena nyebelin banget. Tuh kan. Nggak ada yang lain apa ya. Nggak ada yang lain kali ya. Misaki Junior Youth terus. Awas lu nongol lagi lu. Iya. Ini flare palsu biasanya nih. Tuh kan. Emang flare palsu dia PHP emang Misaki Junior itu ya. Ya kalau kasih SSR berarti itu lagi mabok kayaknya Misaki Junior itu ya. Misaki Junior itu lagi mabok jadi dia toto ngasih SSR. Tuh kan. Tuh kan. Kalau lagi begini dia lagi normal, dia lagi enggak mabok. Nah, ini Misaki Kunasu baru. Tuh kan. Misaki Kunasu mah. Oh, gila. Dapat Pierre sih. Gua sembah Misaki Junior itu. Misaki Kunasu.
What, Pierre? Wah, Rivaul. Rivaul jadul lagi ya. Eh, sekali lagi teman-teman. Pas 10 kali ketek. Faya. Aduh. Oke. Sudah habis 100 DB. Kita 2 kali multi teman-teman. Ya, buat pull terakhir. Caincon ya, Caincon kayaknya baik nih kayaknya, Caincon nih. Ayo Caincon. Sikat SSR please. Pierre. Oh, cantik. Bukan. Misaki Kunasu emang. Kalau oh, memori 2 nih, 2 nih, 2. Chance. Wah, pecah di dalam dia ternyata. Oh, kalau pecah di dalam memang asik, teman-teman. Pierre. Wah, kuat basah. Iya, udah ini gua padahal. Oke. Pierre nih kayak kuncian ini ya. Kayaknya kunciannya harus di Pierre nih. Biar dapat Pierre. Please. Lap. Please. Aduh. Misaki-kun. Asu. Wow, SSR. Satu lagi dong. Roberto yang nongol. Please, Pierre, Elesit, Pierre. Elesit, Ele, Pierre. Aduh, Muller. Ah. Buat apa saya Muller nih? Kayak lagi lah, oke. Okay. Last pull teman-teman. Dapat enggak dapat bodo amat. Ya, dapat enggak dapat bodo amat. Enggak peduli. Karena tiris teman-teman. Pull terakhir please. Tier club tolong. Tolong club. Oh, kui. Juga kun. Please Pierre. Please tolong, saya udah bau nih sebulan. Pierre. Ya, got basah. Oke, teman-teman. Memang susah ya. Ranjau 3 cuman 1, kecuali DF-nya mungkin 2 ya, mungkin baru enak ya, teman-teman ya. Ini karena Pierre doang susah. Ya mungkin belum rezekinya. Oke, segini aja videonya kali ini, teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di next video.